Assalamualaikum semua, apa khabar ya? Ada yang dah mencuba resipi-resipi yang telah saya tunjukkan? Mungkin ada yang dah cuba ya? Dan hari ini saya nak share satu resipi, iaitu satu jenis biskut. Biskut ni memang popular daripada tahun 80-an sampai sekarang. Masih tak tinggal, orang masih membuatnya bila apa ni datang musim perayaan. Dan ianya biskut marmar keris. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Tepung gandum, mentega, gula icing, tepung susu, baking powder, vanila, garam dan telur. Untuk icingnya, gula icing, pewarna merah, pewarna hijau, putih telur dan juga tepung jagung. Pertama kita putar mentega dan juga gula icing hingga lembut. Masukkan vanila dan juga garam dan kita putar lagi. Masukkan telur. Kita kacau rata. Bila dah rata macam ni, boleh kita masukkan tepung ya. Baking powder dan juga tepung susu. Kacau rata. Seterusnya boleh kita canai. Dan biasanya marmar keris ni memang popular dengan dia punya shape tu, bentuk hati ya. Tapi hari ni saya ni nak buat, tak jumpa pula acuan saya. Mana saya sorok, saya gunakan acuan yang hexagon. Jadi kalau kita tengok adunan kita ni, biasanya kalau lembik boleh aja puan-puan tambahkan, ataupun kita boleh simpan dia dalam peti ais dulu untuk selama 30 minit kemudian kita keluarkan dan kita boleh canai dia. Tapi ni adunan saya okey-okey je ya. Jadi saya akan taburkan dengan sedikit tepung dan saya akan canai dia. Tebal ni janganlah tebal sangat ya, dalam anggaran 1/8 ataupun jadi kalau nipis sangat pun tak cantik juga biskut ya. Kita tetap dia. Sekarang ni kita boleh angkat dan kita letakkan di atas dulang pembakar. Okey, bila dah siap terap ni, kita boleh bakar dia selama 10 minit. Tapi panaskan oven terlebih dahulu ya, selama 15 minit baru kita masukkan dengan suhu 160 ataupun 170 darjah Celsius. Setelah kita bakar 10 minit ya. Okey, pertama kita putar putih telur.
sedikit icing tadi, saya telah masukkan ke dalam icing bag ni seperti ini. Dan yang satu sudu besar, lebihan daripada icing ni, kita letakkan dalam mangkuk kecil yang saya beri warna hijau. Warna hijau ataupun warna merah, coklat ke, terpulang. Dan ini kita kacau ya. Okey, kita boleh mulakan dengan icing ya. Lakukan sama dengan yang lain. Okey, kita lorekkan. Dan kita masukkan lagi sekali dan bakar selama 10 minit. Okey, dah masak dah ni. Cantik ya. Ini dia hasilnya, biskut Marmar Carey saya ya. Dia sangat mudah disediakan dan untuk permukaannya, kalau rasa nak guna warna lain juga boleh, nak menggunakan warna coklat juga boleh. Tapi yang penting kena tahu trik dia, masa kita picit warna putih tu jangan biar lama. Terus kita lorek dengan warna hijau ni. Sebab kalau kita biarkan lama, dia akan berkulit dan susah untuk kita lorek warna hijau. Dan bagi mereka yang ingin bercuba, jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai, dan tekan butang loceng.